Lovers, ya ketemu lagi dengan Sarah di video yang kedua. Kakak Bunda jangan bosan-bosan untuk ya Sarah. Jangan lupa Kakak Bunda mampir-mampir di YouTube Sarah yang ID-nya Ernawati Manurung ya Kakak Bunda ya. Bisa bantu sana untuk subscribe dan like and share ya Kakak Bunda ya. Terima kasih Kakak Bunda sebelum dan sesudahnya. Dan buat Kakak Bunda, kita langsung aja Kakak Bunda ya, mempercepat waktu Kakak Bunda seperti biasa perkataannya itu aja. Oke Kakak Bunda ya. Ya Kakak Bunda aku sayang ya. Pokoknya doa yang terbaik buat Kakak Bunda semua dari Sarah ya. Kakak Bunda sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan keluarga tentunya, murah rezeki jasmani dan rohani Kakak Bunda ya, itu yang penting. Murah rezekinya jasmani dan rohani Kakak Bunda ya. Oke Kakak Bunda ku sayang, yang belum subscribe yuk acungkan jempolnya. Klik subscribe-nya, klik loncengnya, dinyalakan Kakak Bunda biar Kakak Bunda dapat notifikasi untuk setiap video-video terbaru dari Sarah. Dan klik like dan share, bantu komen Kakak Bunda aku sayang. Dan buat Kakak Bunda yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng, cukup klik like, klik share-nya dan bantu komen Kakak Bunda ya. Sebelum dan sesudahnya Sarah ucapkan banyak terima kasih. Kakak Bunda aku sayang, kita pengiriman dari Bekasi untuk pembayarannya menggunakan Bank BCA atau OVO atas nama Ernawati Manurung, itu Sarah sendiri ya Kakak Bunda. Nah terus untuk kurirnya Lion Parcel Kakak Bunda. Nah Kakak Bunda untuk cara order gampang ya, tinggal di screenshot atau di foto tasnya yang mau di order atau sebutkan cluenya, kita transaksi di WA ya. Nomor WA Sarah nanti ada tercantum di judul YouTube dan acara. Diperhatikan Kakak Bunda setiap angkanya biar Kakak Bunda tidak salah kamar ya. Oke Kakak Bunda ku sayang, diperhatikan dari video dari awal, tengah, dan akhir Kakak Bunda ya. Jangan di skip ya, jangan di skip Kakak Bunda ku sayang, biar Kakak Bunda tidak ketinggalan untuk ada iklan-iklan Kakak Bunda. Siapa tahu Kakak Bunda mau order ya, langsung dicomot gitu ya Kakak Bunda ya. Oke Kakak Bunda ku sayang, perhatikan untuk detail-detail tasnya yang sebelum Kakak Bunda order ya, agar Kakak Bunda tahu di mana sih kekurangannya untuk tas-tas second ini Kakak Bunda. Yang penting Kakak Bunda jangan berekspektasi tinggi, semulus-mulusnya dan sebersih-bersihnya Kakak Bunda untuk barang second ya. Kalaupun Kakak Bunda dapat mulus, kalaupun Kakak Bunda ada bersih, itu hanya bonus Kakak Bunda. Anggap aja itu bonus Kakak Bunda ya. Oke Kakak Bunda ku sayang, keep berarti siap transfer ya Kakak Bunda ya. Fix berarti siap transfer ya. Sarah bilang ada, kasih rekapan, siap transfer Kakak Bunda ya. Ya Kakak, oke Kakak Bunda ya. Karena nanti apalagi kalau barangnya ditanya dengan yang lain, Sarah kasih siapa cepet TF ya. Oke Kakak Bunda ya. Kita langsung aja seperti biasa kita yang murce-murce dulu sesuai dengan tanggalnya, tanggal tua Kakak Bunda. Tapi sebentar lagi tanggal muda ya Kakak Bunda ya. Yang gajian tanggal 26 ya. Sampai dengan akhir bulan itu tanggal muda ya. Nanti tanggal 5, tanggal 10 ke atas udah tanggal tua. Tanggal sedang-sedang ya Kakak Bunda ya. Tapi tetap semangat Kakak Bunda, semangat, semangat, semangat. Oke kita langsung aja Kakak Bundaku, perhatikan dengan baik dengan sesama untuk video-video dari Sarah untuk tas-tas detailnya, agar Kakak Bunda tahu untuk keadaan dan kondisinya, dan Kakak Bunda tidak menggerutu gitu Kakak Bunda ya. Pokoknya Sarah kirim pakai dengan sukacita, Kakak Bunda pun menerima dengan sukacita Kakak Bundaku ya. Oke diperhatikan karena nanti Sarah tidak bisa retur sayang. Oke kita mulai aja Kakak Bunda, aku ada ala longsem. Kakak Bunda ini ala longsem ya, aku bilang Allah ya, walaupun dia sudah ininya longsem katanya, disininya longsem ya, dia bahannya nilon ya. Minusnya kotor, Kakak Bunda perlu cuci, sikat-sikat manja. Ini Kakak Bunda untuk sudut-sudutnya di sini aman ya, warnanya pun cantik ya, hijau apa ini Kakak, apa ya, daun pisang ya, daun pisang yang muda ya. Oke ini cantik dulu Kakak Bunda ya. Perhatikan dulu. Ah, dia ada dua gini, bisa dua ya? Ya, bisa dilepas. Tapi memang depan balik ya. Nah, gini lah Kak. Ya, ini kotor, perlu dicuci manja ya Kak. Kak ini longsem, tapi ala-ala longsemnya nggak ada tag-nya. Oke, ini alanya sayang. Tapi kalau dari talinya untuk HW-nya dia masih cantik. Talinya cakep Kak. Ya, nih masih cantik ya Kak. Nih. Ya, ini kotor, perlu cuci manja Kak sayang ya. Oke, ini bisa disatukan begini, kancingnya masih utuh, masih dia bersatu padu ya. Di sini
ini kotor ya, pokoknya ini kotor kak, ini kotor, ini enggak ya, ini pokoknya kotor lah, perlu cuci lah, perlu cuci manja, apalagi bagian depan sini ya, perlu sikat-sikat manja ya, kotor ya kak, kotor ya. Oke, kakak bunda bisa lihat ini ya. Terus dia pakai zipper, ya. Di sini sih, ini zipper pengganti tarikannya. Ya, tuh seperti ini. Ya, ada ininya kak. Ini aku ganti tadi. Ini tarikannya nggak ada. Ini nggak ada. Tadi nggak ada. Kepala zippernya udah cabut. Ini ya. Aku kasih masukin ke dalam. Ya, tuh. Kakak bunda lihat ya. Ini tadi cara udah ganti karena dia tidak ada gininya. Kakak bunda pasti nggak mau perbaikin kalau ada gininya kan. Aku kadang-kadang lihat kalau lagi rajin ya rajin. Tapi kalau lagi enggak ya enggak. Ini aja tahu kakak bunda beres ini nih. Tukang itu. Dari sebelum Lebaran cuman pasang ini doang. Aduh, udah karena aku udah bilang sama tukang jahitnya. Bang, tasku sudah beranak kalau di situ ya, Bang. Bukan sedikit lagi ya. Ini bersih ya, Kak, yang ini dalamnya, dalamnya. Gitu, Kak. Tukang jahitnya. Aduh, reparasi ya dari sebelum pas pertengahan puasa kak, coba baru ini tadi ku ambil nih, pasang ini doang. Aduh yang ini aman ya, ini kotor pokoknya kak, kotor ya kakak bundaku, ini bisa basi, bisa di jas ya. Oke, kita masukin dulu biar kakak bunda masukin, maksudnya sumpel-sumpelannya biar kakak bunda tahu ya. Ini ala longsem ya kak, longsem kuda terbang ya. Kotor, minusnya kotor. Dan ininya udah aku ganti ya. Nih. Kalau yang ini di belakangnya masih aman, oke? Untuk persudutannya aman. Ya, tuh nggak ada yang penyakitnya longcem kan kak, ujung-ujungnya itu apa namanya? Ada sirkulasi ya. Itulah penyakitnya. Kalau enggak terus retak dalamnya. Udah kak, nih. Kak, seperti ini ya. Tuh. Cantik kan warnanya kak, kayak pucuk pisang. Pucuk pisang apa daun pisang muda ya. Kalau mau kak pisang, klunya pisang, Sarah kasih di harga berapa kakak bunda? Murah aja ya, di 60.000 kakak bunda. Longcem ala longcem kak, ininya cakep. Kakak butuh apa? Cuman mandi ya, 60.000 kak di lot ongkir ya, cuman mandi ya, cuman mandi, perlu mandi. Oke ya kakak bunda ya, kalau mau ya ala longcem ya, 60.000 aja kak, langsung digercep ya. Lagi kak, ini kak, ini ada, ini kak, ini Lacoste tapi ala, dan ininya pun sudah aku bersihin ya. Kalau kakak rajin, kakak beli cat akrilik kakak. Kalau untuk sudut-sudutnya dia masih aman, masih aman, belum ada tembus dan sebagainya, masih aman kak. Ini bukan bolong, dia hanya mateng nih, bukan bolong ya kak, bukan bolong. Ini persendi ininya kakak, perhatikan. Kalau bolong aku bilang bolong ya, bukan bolong ya sayang. Ini kak, ini kakak kalau beli cat akrilik ya, aku kak, aku jual murah aja. Nanti kalau ku cat lagi beli akrilik, nah kakak yang mau pakai ini ala Lacoste ya, ala Lacoste ya sayang. Nah ini nanti kakak sumpel aja ini. Nih sebetulnya kalau dia harus yang lentur, bentar dulu ya, tenang dulu boncengannya, biar aku ambil dulu yang lentur, biar kakak bunda tahu. Dia kak ala Lacoste ya kak, karena tidak ada tagnya. Nah ini kak udah kubersihin kak, ya merah-merah ini ya. Tapi kalau badannya masih cantik kali, ya masih cantik kali, lihat tuh kak. Tadi kalau tadi kan nggak kelihatan ya kan? Nah tuh masih cantik kan kak, merahnya pekat kali. Lacoste ya, logonya si buaya ya. Lacoste ininya pun cantik kak, lihat HW-nya ya. Lihat HW-nya sayang ya. Terus di sini ada pengaturannya, Lacoste kak. Kak gampang beli cat akrilik kak, di Shopee itu cuma murah kali ya kakak, atau gini kan, atau beli kutek, ataupun kakak gini aja pakai apa tuh kak, vinil ya, apa yang kayak kecil-kecil tuh, cantik nanti begini ya sayang ya. Ya kakak pinter-pinternya aja untuk bergaya dengan murah gitu ya kak, bergaya kelihatan mewah tapi murah ya kak, murah tasnya tapi kelihatan mewah ya kak, tapi dukung dengan pakaiannya yang cantik lah kak, tapi bukan cantik, bukan belum tentu mahal ya kak, ya belum tentu mahal ya kak, ya bersih, rapi, sesuai kelihatan tas itu tambah mewah walaupun dengan keadaan seperti ini. Nah, kak nanti tambah apa itu kak, vinil ya, apa sih kak, vinil apa itu kak, kayak yang kecil itu kayak di kremes-kremes itu ya, ala Hermes tuh ya, Hermes ya, yang apa tuh
shell, shellnya tas ya. Ah, aku nggak tahu ya. Itu ya kak. Nah, ini kak. Lengkap ini ya. Kakak, ini aku kasih murah. Aku kasih berapa kakak? Ya, kasih murah ya. 47.000 aja. Aduh, udah murah kali. Ya, HW-nya kakak lihat. Ya, kakak lihat nanti kakak pakai yang flyer itu aja. Ya, dalamnya masih bagus. Badannya juga masih bagus. Dia Lacoste kak. Ala Lacoste ya. Aku kasih 47.000 aja, ya. Pokoknya sesuai dengan tanggal tua lah kak. Ya kak, bukan berarti isyara berarti enggak kak. Kita berbagi aja, ya kan? Berbagi saja, ya. Nih, tuh 47.000 kak. Nah, Lacoste ala ya. Tuh, ininya cantik ya. Ini pun kantongnya masih tuh, ya 47.000. 47.000. Klunya buaya ya. Minusnya ini ya kak, ini udah kukletek. Jadi kakak mau pakai yang clear itu boleh ya. Kalau ini kak kotornya ya, kotor ya. Nanti coba aku bersihkan, gelap mau kalau mau kirim sampai ngeklik ya. Oke lanjut sayangku cintaku. Kak ini untuk olahraga, siapa yang mau minggat. Warnanya pink lengkap dengan ini ya. Ini ada tempat tasnya, sepatunya ya kak, lengkap dengan tali talpannya. Dia bahannya nilon, nilon ya kak. Nah bisa begini juga dia kalau bawaannya banyak ya. Oke, bisa ditenteng. Kakak lihat, bunda lihat ini, kakak bunda lihat di dari HW nya dia bukan tas-tas kaleng ya cintaku. Oke, seperti ini. Ini mungkin untuk baju basah atau apa ya, aku nggak tahu ya. Terus di sini ruang utama kak, ini aku kasih pengganti ya. Ya ini yang diganti, yang di tukang jahit, di tukang reparasi. Oke, nah ini ya, aman, bersih ya. Oh ini nggak dipasang ya kak, ini nggak ada tipernya ya. Nah ini ya kak. Nah nanti udah terlalu mahal kak modalku. Udah benar-benar ini ya kak. Nah ini aja tadi 20.000 nih kak, kayaknya 20.000 dua kancing. Ah ini satu sini satu, 20.000. Jadi ini kakak bagian dalam gak usah ya kak, gak usah dibikin kancing, gak apa-apa ya. Nih plating kepala zipernya aja kak, kalau kayak gini 10.000 sih kak ya. Nanti terlalu mahal kak modalku, aku gak bisa jualnya untuk murah ya. Nih ya kak, lengkap dengan talpannya ya. Terus di sini ada kotor sedikit kakak, perlu cuci ya, perlu cuci ya sayang. Untuk persudutan kakak perhatikan nih, sudutnya masih aman tuh ya, masih aman ya. Untuk sudut masih aman ya, sudut masih aman ya kak. Ini tempat untuk sepatunya gitu ya. Nah ya, untuk olahraga entah untuk apa kakak bikin terserah ya. Nih pakai tenteng-tenteng dia, lengkap dengan talpannya. Kakak ini kalau mau ya kak, aku kasih di harga pink ya kak, pink ya kak. Tadi pemakainya udah aku kasih tahu, aku kasih di harga 80 ya kak, pinknya 80 kak. Pinknya 80, biasanya kan Sarah jual 120 kak ya. Tapi ya kayak gitulah kak ya. Ya begitulah kakakku sayang ya, sesuai dengan tanggal ya. Ini pokoknya udah harga keringet ya, istilah kata ya. Nggak ada lagi yang diniin apa dicuanin, nggak apa-apa. Untuk tanggal tua itu tanggal berbagi ya kan kak. Nah ini kak, ini tebel kali kak ya, ini si burhannya tebel ya, gambar burhannya tebel, ini besar besar ya, ini tebel kak, kanvasnya tebel ya. Biasa lain nama yang tadi harga 45.000 ya kalau nggak salah, ini besar ya. Ini kakak bunda mau bikin tote juga cakep ya, tuh gede kak ya, buat belanja. Buat apa kek ya? Ini ada papannya. Seperti ini ya, Kak. Nih. Nih, ini juga aku ambil baru dari tukang reparasi nih, Kak. Ya, baru aku ambil dari tukang reparasi. Cuman pasang apa ya? Ini. Ini. Ini Kak dari pertengahan lebaran. Lebaran puasa. Baru aku ambil tadi. Ya, Kak. Di sini jauh, Kak. Begitu apa ya? Bawaannya tuh mager. Kalau udah sampai rumah karena jauh keluarkan kak. Nah ini pun jauh kak, aku sekitar nggak ke reparasi itu kak. Kalau yang seperti ini kak makan waktu sekitar
15 sampai 20 menit Kak ambilnya, ya kan? Nah, kita udah keburu capek, Kak. Jadi tadi sekalian lewat aku pulang ke rumah sekalian lewat nih. Kemarin belum selesai. Aduh, udah habis lebaran jadi belum selesai. Ya. Ini Kak, besar ya. Ini besar loh, Kak. Ya, ini ke sekitar ada kali ini 50 bahkan sampai 55 cm ada nih Kak size-nya. Ya, nih. Ya. Ya. Tuh. Ya. Nih, Kak, ada samping-sampingnya ada kantong pokoknya ya. Ini tebal, Kak. Ujung-ujungnya masih aman tuh. Ujung-ujungnya masih aman. Tebal, tebal ini sayang. Tebal ya. Nih tebal ya. Jeans. Ya, nih. Nih, Kak. Cakep loh. Tebal ya. Ini ada kantong aja sini, ini pakai zipper loh. Bersih lagi, Kak. Kak, ini kalau mau Burhan. Burhannya, Kak. Ya, cakep banget ini. Burhannya tebel lagi nih. Ya, Kak. Burhannya aku kasih di harga 90. Burhannya cakep, Kak. Oh, kepalanya noh. Burhan 90.000, Kak. Burhannya 90 ya, Burhan ya. Cakep, Kak. Burhannya 90.000. Tadi nah ini lagi Kak, tote ya, nilon dimix dengan kulit ya, nih nanti Sarah bersihin kalau mau packing ya. Kakak tenang aja, aku bersihin ini nanti kalau sebelum packing ya Kak. Ini langsung kusowing aja, tadi ambil dari plastik ya Kak. Nanti kalau kakak ada yang ngefix ini, aku bersihin sebelum di packing ya. Dia brandnya Francot ya, friend code ya Kak. Nih ada tag-nya ya, ada tag-nya, brandnya dari friend code. Di sini ada ya Kak, ya sini ada zipper ya, pakai zipper kantongnya, kantong dalam ya, friend code, brandnya friend code. Kak, ini harusnya ada talpan, tapi aku bilang minus talpan ya Kak. Minus talpan aja, ini untuk tote aja. Bahannya nilon cantik. Tuh. Mimik dengan kulit. Kulit ya Kak. Dia sudah kulit asli Kak. Motif kulit jeruk ya. Nih. Cantik ya Kak. Aku isi dulu biar kelihatan ya Kak ya. Kak, minusnya pokoknya ini ya. Minusnya makan aja. Makan enggak? Ya, nih Kak. Ada kantongnya di sini, dia masing-masing pakai kancing magnet, cakep. Ya, cakep ini. Ya, tuh. Oke, nanti ini aku bersihin Kak. Kotornya ya, ini kotor sayang. Ya. Ini Kak, nilonnya cakep ya. Tuh, model tote. Kakak kalau dia mau ya, nilon. Nilonnya aku kasih nih Kak, mix dengan kulit ya Kak, ya. Nilonnya mix dengan kulit aku kasih 100 Kak, 100 ya. Nanti aku bersihin ini ya. Kalau dia lengkap dengan talpan Kak, apalagi kondisinya cakep gini, cakep. Ya, bisa 140, 150 ini Kak. Kalau yang lain dijualnya Kak, lapak lain Kak cek. Untuk nilon-nilon Kak dengan mix dengan kulit itu bisa sampai 170. Ya, nih. Ya, Kak. Bagus ya, Kak. Nah, ini Kak nih. Ransel hijau. Ayo, Kak. Ya, cakep ini. Warna army ya, Kak. Ini aku kasih di 80.000 aja. 80.000, yuk. Warna army, Kak. Ya. 80.000 Kak. Yuk, nilonnya 80.000, kondisinya masih aman. Ya. 80.000 Kak. Ci. Ya, 80.000. Bersih. Ya, sudah emboss brandnya tuh. Ya. Hijau ya, army 80. 80.000 Kak.
ya, 80.000 kak, ada kantong sini, sini tentu apa kak bisa dibuka ya, ya kak, ini ada pakai sleting, pakai zipper, ya kak, kemarin ada kantong-kantong ya kak, ini kak aku kasih 80.000 aja, yuk 80.000 hijau, hijau 80.000 kak udah aku turunin kan, udah harga-harga gimana gitu ya, kak nih. Ransel Bintang, dia bahannya jeans ya, soft jeans gitu ya. Brandnya BDG ya. Ada brandnya ya kak, kakak bundaku sayang. Nih, kalau ini lengkap dengan tagnya. Tagnya dia itu bahan kain kayak karung itu. Tagnya bukan yang tipis itu ya. Nah ini dalamnya. Ya, kakak bunda ya, dalamnya aman ya. Ransel, ya brandnya BDG. Ya, ini ada seperti ini ya, kantong. Kita ke luarnya ya. Ini kak, perlu cuci manja aja sayang, perlu cuci ya. Ya, ini sebetulnya motifnya kak, motif noh. Nih, nih, bukan kotor ya. Tapi namanya ini kak ya di debu ya pasti ada ya, nih ya kak cakep loh, ya, tuh ya kak, banyak kayak soft jean gitu ya, nih, ya, cantik ya, ah. Satu tarikannya lepas aja tarikannya begini ya. Yang satu ada nih tarikannya. Ika. Ya. Ya Kak, kalau mau bintang Kak, bintangnya aku kasih di harga 60.000 bintang. Bintangnya 60.000 Kak, bintang ya. Bahannya soft jeans gitu. Minus nih, aku gabung aja. Aku gabung ya kak. Pokoknya yang minus aku langsung gabung aja. Ya, nih sama si PC. PC nggak ada ini kan? Aku gabung si PC. Ya kakak bunda tahu kondisinya kan? Nah, ini tote. Ya, modelnya kayak ala-ala Chen. Kakak bunda apa minusnya? Pasang kepala zipper 10.000. Ya, kepasang kepala zipper 10.000 ini aman. 10.000 kak, kakak tahu gak ke tukang jahit kain pakaian itu bisa minta pasangin kepala zipper aja. 10.000 ya kak. Yang biasa tuh 10.000 kalau yang ya kakak. Aku kak, udah ini ya. Waktunya udah panas sekali kak. Mau mandi. Ya, biar lepas ini. Aduh. Ya, kedua ini kak. Aku kasih tahu ya, ini masih cantik. Perlu pasang ini kak. Nah ini kakak beli aja di Shopee dia nanti tahu. Kak ini biasanya cuma 10.000 pasang untuk cantolannya. Ininya masih cantik, ininya masih cantik tasnya. Tasnya masih cantik kak ya. Aku sekali lagi bilang kakak ya. Aku kak nggak bakal jual yang marupak pak 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 nggak bisa dipakai lagi nggak ya saya. Ini cuma perlu tasnya masih bagus, dalamnya kakak lihat tuh puringnya masih bagus. Sebetulnya bisa kak ini kuperbaikin. Nanti kan bisa aku jual berapa, tapi enggak kak, yang tadi aku bilang kalau tanggal tua kita berbagi aja ya, berbagi dalam arti ya, aku enggak ada pak ininya lagi kak, jadi kakak perbaikinnya sayang ya. Nah ini kak perlu begini aja, di Shopee ada sebetulnya di tukang reparasi tas kak, ini paling 10-15.000 pasang satu aja ya, satu aja kak ya, tuh ininya badannya masih cakep kak ya, nih 1, 2 ini pasang zipper, yang lainnya dia masih aman tuh ya. Pokoknya kakak bunda siapa cepet dia dapat aja lah ini ya. Pokoknya ini kakak bunda, kalaupun kakak bunda jual lagi ini cuan lah ya. Kalau kakak bunda lagi jual misalnya ke tetangga ataupun pakai sendiri udah cuan, cuan ya, udah cuan nih ya. Nih kakak bunda ya, ini dua ini
dua ini nanti aku bareng yang itu, dua ini ya. Nih ya kakak bunda ya, ini cakep ya. Nih kakak bunda ini kalau mau ya, ya kakak bunda ini kondisinya masih cakep no, bersih kan, bisa jadi tote gini. Kalau mau kakak bunda ini aku kasih di harga 55.000 aja, 55 ya, 55.000 tuh ya kakak bun. Nah ya kalau mau ya kak paket 2 55.000 lah tuh biar jadi cuan ya. Oke okay. Nah ini lagi, ini kak bun, ini yang aneh, ini tas yang aneh tapi ini udah kulit loh kak, tas apa aku bingung. Nah tas begini entah untuk di pajangan kakak bunda terserah, aku nggak tahu ya. Kalau ada yang mau ini kak aku kasih di harga 35 aja ya, kroko kak dia ya. Kalau mau kotak 35, kotak 35 ya kak. Nah ini kak, ini aku barangin aja ya, 1, 2, 3 nih ya kak. Pika, ini minusnya apa? Ada tulisan di sini. Terus di sini masih bisa dibuka. Nah, cuman kakak bunda pasang pada zippernya aja bisa dibuka tutup. Ini double zipper ya. Tuh, dalamnya masih bagus kak. Ya kakak bun, tapi ini agak berat bertiga ini ya. Aku pokoknya aku kasih murah aja. Ya kakak bun. Nah nih, ini masih aman, ininya masih aman ya. Tuh ya, ini kakak bunda tinggal ganti gonta-ganti terserah mau madep mana ya, ininya masih aman ya. Tuh pokoknya cuan, kalau dijual lagi cuan ya, jual berapa lagi nih ya. Yang ini ininya masih aman kak, ulos-ulos ini ya, cuman ini bopak nih, nih satu, nih dua ya, itu ya kak. Yang lainnya aman ya, handlenya aman. Nah kalau yang pekar ini udah bosen aku ya kan menjelaskannya apa minusnya. Dalamnya dari nomor seri, dia berkaki sebuah tulah, udah tulisan PC ya kak. Kak ini kena 1,5 kilo, kena bukan 1,5 kilo, 2 kilo. Jadi kakak untuk yang wilayah Jabodetabek aja ambil ini, biar ongkirnya nggak kemahalan ya. Kak ini kalau mau ya kak, 3 ini ya, 3 ya kak. Ini Sarah kasih berapa kak? 47.000, ayo 47.000 mateng ya kak, itu ya kak. Nah kakak ini aku ada lagi kak, LD nya kakak sepertinya ini udah pernah aku videokan ya, ini bisa sampai LD 110 aja anggapnya ya, 110 ya kak. Yang ini juga LD nya paling 80 85 90, begitu juga dengan ini. Kalau ada yang mau ya kak, tiga ini ya, tiga ini ya kak aku kasih di harga 100, 3 100 ya, bisa buat anak gadisnya kakakku sayang ya. Sobek soek nggak ada sayang, masih cakep ya, mau pakai di rumah mau pakai di dapur terserah ya. Ini bordir ya kak, bordir ya kakak ya, pokoknya di kak LD nya maksimal anggap ini 90 ya kak, LD nya 90, 85 ke 90, begitu juga dengan ini, ini maksimalnya 110. Oke ini aku kasih harganya 100 dapat 3 ya kak, 100 dapat 3 ya. Oke kita lanjut. Nah ini kak, ini mungkin yang agak-agak size nya agak besar ya. Nih ini kak, ini bisa di sampai 110 anggap segitu, segitu ya kak. Ini bisa kayak tunik ya, 110 ya, 110 110 ya kak maksimal pemakaian. Nah yang ini kak, ini bisa sampai 130 kak, tapi kalau sampai 130 kakak kayak lemper ya, kayak gemblong ya, kayak buras. Jadi sampai 120 aja maksimal kak ya, paling tidaknya 115 ya. Dan ini kak, ini bisa sampai 120 ya kak, anggap aja nanti ini 120, ini 120 lah ini kak ya, modelnya seperti ini ya, dress mini ini kak ya. Oke kak, ini tiga ini ya kak aku kasih di harga ya kak, kita berbagi di tanggal tua ya kak ya, berbagi di tanggal tua. Ini aku Sarah kasih di harga 100.000 di luar ongkir. Ayo kak, ini kak bisa 1 kilo ya. Oke okay? Kakak mau jual lagi cuan ya, terserah kakak ya. Aku kasih ini kak, ini pokoknya ya 100.000, ini paket ini 100.000. kakak screenshot aja kakak bunda ya, mana paketnya tidak bisa tuker-tuker ya kakak bunda aku sayang ya. Oke.
Oke Cinta, ini lagi. Ini Kak, ini ini apa ransel lagi ya Kak? Ranselnya yang ini Kak aku kasih 90.000. Dia lucu ya Kak, dia masuknya dari belakang sini. Jadi Kak ini anti copet. Ya, 90.000 aja klunya hitam ya Kak. Bersih, nilon dimix dengan Saviano ya Kak. 90.000 hitam. Ya. Nah, yang ini Kak. Ini minus talpan. Kakak beli talpannya di Shopee aja ya Kak atau tak ini? Nih Kak, ini kulitnya bagus, bukan kulit yang letek-letek. Ini pemakainya ketenet aja kakinya. Yang lainnya aman ya Kak Bun. Nih. Cakep Kak, yang kalau mau Kak ini aku kasih di harga 60.000 Kak ya. Cakep 60.000, cakep 60.000. Cakep 60.000, yang ini Kak aku kasih di harga 50 ya. Hitam kotak 50 ya Kak, hitam kotak 50. Ya. Nah Kak, ini pasti ditunggu-tunggu ala torai ya. Ini udah aku bersihin ya, dia bahannya nilon pakai zipper ya Kak. Cakep Kak, sebetulnya mau aku pakai aja ya kan, nanti bisa aku bikin akrilik ini ya, warna cat hitam, kalau enggak aku semir pakai kiwi terus dipoles dengan vaselin. Itulah Kak cakepnya ya. Nah kita apapun harus kita belajar Kak ya, itulah aku belajar sendiri dengan inisiatif ya. Ini Kak purinya macan ya, cakep Kak. Ini kalau ada yang mau ya Kak, Sarah kasih di harga 75 ala tori 75 ya, 75. Oke Kakak Bundaku sayang, terima kasih ya. Lagi-lagi Sarah terima kasih, selalu doa yang terbaik dari Sarah buat Kakak Bunda semua bersama dengan keluarga ya Kakak Bundaku. Jadi tercep aja Kakak Bunda ya, di screenshot ya, disebut atau sebutkan klunya masuk WA. Terima kasih Kakak Bunda, love, sarangyo, bye bye.